Faris di channel gua Faris MC. Nah, di video kali ini gua bakal ngasih tau kalian ya. Jadi di sini gua bakal ngasih tau kalian cara ngedapetin border sama skin tas legend ya, dan itu border itu permanen ya. Ini benar-benar permanen. Jadi buat kalian yang mau dapetin border dan skin tasnya ya, jadi kalian bisa ikutin aja cara di video ini ya, cara yang gua kasih tahu biar kalian bisa dapetin skin border sama skin tas legend ya guys ya. Jadi okay, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe kalian di bawah dan nyalakan notifikasinya agar kalau gua ada video terbaru kalian bakal ditunjukkan kalian, dan kalau kalian suka video ini like sebanyaknya dan share ke teman-teman kalian guys. Okay, kalau begitu kita lanjutkan saja videonya. Jadi gua bakal sebelum ke video lanjutannya ya gue berterima kasih banget sama kalian. Akhirnya channel ini bisa menyentuh angka 20.000 subscriber guys ya. Ya itu gue benar-benar bersyukur banget dan berterima kasih banget kepada kalian yang udah nyupport gue dari 0 sampai sekarang ya. Ya itu 20.000 tuh angkanya banyak banget guys, sumpah banyak banget itu. Menurut gue banyak banget itu ya. Ya, gue berterima kasih banget lah pokoknya buat kalian yang udah support gue dan ya yang udah nontonin video gue dan subscribe channel gue ya. Gue terima kasih banyak ya. Dan okay, ya di sini gue bakal langsung aja ke videonya, ke inti videonya ya. Jadi cara petina itu kalian ke pengaturan. Nah, habis itu kan scroll ke bawah dan kalian harus cari yang ubah region. Nah, di sini kalian harus ubah regionnya itu ke region Prancis ya guys ya. Jadi kalian harus ubah dulu ke region Prancis. Nah, cara ubahnya itu kalian harus download dulu aplikasi yang namanya VPN ya. Kalian bisa download di Play Store dan App Store ya. Jadi kalian bisa download di HP kalian ya. Kalian bisa download di mana aja, yang penting VPN ya guys ya. Dan VPN itu ada server Prancisnya ya. Gua saranin buat yang ada server Prancis kalian pakai aja yang Melon VPN ya. Jadi di situ udah ada server Prancis. Dan yap, kalau udah download dan kalian udah sambungin dan nah abis itu kalian langsung aja ubah region ya. Ubah region ini kalian pencet aja ubah gitu. No gitu. Nah, ntar sini kalian tinggal oke aja ya. Jadi gitu. Nah, ini buat ini ada persyaratannya nih kalau gua region ya. Jadi kalian tetap di region itu ya selama 60 hari kalau kalian baru ubah pertama kali ya. Oke gitu dah. Oke, harus nunggu juga. Harus nunggu sama kayak kalian tuh ubah server kalian ya. Dan sini kan gua pilih Asia. Ya, kalian bisa ubah nih sebenarnya nih servernya, tapi ya gua pilih Asia lah karena jaringannya paling bagus ya gitu. Nah, jadi gitulah pokoknya kalian harus download aplikasi dulu yang namanya VPN dan kalian langsung download dan konekin ke HP kalian VPN-nya, VPN Prancis, dan ubah region Prancisnya. Nah, gitu. Nah, di sini gua langsung aja kasih tau kalian cara ngedapetin border dan skin tas legend ya. Jadi okay. Nah, jadi kalau kalian udah ubah region ke server Prancis, kalian pencet aja event. Nah, di sini kalian cari yang namanya toko hadiah boneka gaib. Nah guys, di sini guys ya. Wah, nih benar-benar sih gila, mantep banget nih. Nih menurut gua hadiahnya nih nggak main-main ya buat Tencent yang ngasih kita. Nih sumpah, ini bagus banget guys nih hadiahnya nih buat kalian yang mau server ini. Menurut gua ini bagus ya. Nah, ini untuk hadiah yang pertama. Nah, sih kan ada hadiahnya ya. Nah, sini ada border ya guys, border itu permanen ya, keren banget ya. Nah, ini untuk hadiah yang pertama itu sebenarnya keping kupon klasik ya. Ya, keping kupon klasik ya, lumayan sih ya, lumayan. Dan hadiah kedua itu sebenarnya ini guys nih, ini tas, skin tas ya, skin tas ini keren banget sih skin tasnya. Lucu gitu loh ya kan ya. Keren coy. Keren parah ini skin tasnya. Dan hadiah ketiga ini ada mawar boneka gaib. Ini hadiah ya, ini buat popularitas.
Ini untung banget sih buat kalian yang dapetin ini. Ini popularitasnya 1200 ya, satu inian. Gila, ini gede banget guys ya. Ini gue pengen dapetin sih, ini wah gila. Ini mantap banget nih. 1200 coy. Ya, buat kalian ini lumayan sih buat popularitas. Dan hadiah utamanya itu border ya. Bingkai avatar boneka gaib. Ya, ini keren parah coy bordernya. Gila. Sumpah ini keren banget cuy. Bingkainya keren parah. Gila. Dan nah, itu hadiahnya. Dan di sini gue bakal kasih tau kalian cara dapetin yang namanya itu hati boneka gaib. Nah, di sini kalian cari aja yang namanya suara hati boneka gaib. Nah, di sini guys. Nah, di sini kalian harus nyelesain misi ya. Ya kalian main di klasik lah. Main di klasik juga ada kelar ini ya. Main klasik aja. Ya pokoknya gitulah main klasik ya, kayak menangkan satu kali di top 10, selesaikan dua pertempuran, selesaikan empat pertempuran, ya pokoknya gitulah. Main sama temen ya, satu grup gitu, main sama temen mabar ya kan. Ya pokoknya kalian kalau udah main klasik ya udahlah pasti dapat lah. Dan ini sehari kan bisa dapetin, uangnya ada yang pakai UC juga ya, beli UC kan, beli UC dapat 3. Nah ini kalau kalian gak pakai UC, kalian bisa dapetin satu harinya itu 5 ya, 5 hati boneka gaib ya. Ya untung sih menurut gue ya, kalau kan pakai beli UC lebih cepat lagi gitu dapetin bordernya ya. Ini mantep sih, mantep ya, tension gak pelit nih. Nah ini baru nih ada event gitu loh ya, di kemarin ada event gitu loh, pelit kali tension sumpah, najis ya. Oke, nah ini baru dikasih nih, baik kali dia. Nah itu aja sih, ini buat, nah ini keren sih menurut gue ya, bingkai avatar boneka gaibnya. Ya gitu-gitu aja sih ya. Dan ini ranselnya ini sayang banget ya, gak permanen coy, tapi keren asli. Tapi buat bingkainya ini permanen ya. Ya oke banget sih buat kalian yang mau dapetin, langsung aja ya download VPN dan masukin ke server Perancis. Nah gitu aja. Oke guys ya, sepertinya sampai sini dulu video kali ini. Dari kalian jangan lupa klik subscribe yang di bawah dan nyalakan notifikasinya ya. Dan ya subscribe lah dan like video ini kalau kalian suka. Dan ya kalau kalian mau follow IG gue, follow aja. Dan kalau kalian mau juga gak apa-apa. Ya gitu aja sih ya. Ya ini gue juga mau berterima kasih lagi ya kepada kalian, karena udah support gue sampai sekarang kan. Gue udah mencut 20.000 subscriber ya. Ya kemarin gue tuh ngomongnya tuh mau giveaway, tapi gue janjinya itu pas di 20.000 subscribernya itu di bulan Januari ya. Tapi gue 20.000 subscribernya tuh di bulan Februari. Ha, gitu, jadi ya gak ada giveaway dulu guys ya. Ya maaf-maaf ya. Sabar-sabar ya. Ntar ya gue juga ada yang giveaway lagi kalau udah nyentuh ya berapa angka lah, ntar lah ya. Kalau gue pasti gue infoin lah kalau ada giveaway. Ya, gitu aja ya. Oke, see you next video. Bye-bye.